Acak lalen Rabu 27 November 2024. Sudah saatnya kita nyoblos lagi, pilih pemimpin untuk Indramayu. Gerakan pemilih bagi Indramayu. Ayo, ayo, gembira di PPS, memilih bupati dan wakilnya. Ayo, ayo, gembira di PPS untuk Indramayu yang lebih maju, rakyat sejahtera dan bahagia. Untuk Indramayu yang lebih maju, rakyat sejahtera dan bahagia. Aji Kalen, Rabu 27 November 2024. Assalamualaikum sahabat IS7 Channel, Sampurasun. Selamat bertemu kembali lagi dengan saya, kreator YouTube pemula. Pada tayangan kali ini saya akan menyampaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Indramayu di pemilihan bupati Indramayu pada pemilihan kepala daerah 27 November mendatang. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe IS7 Channel. Sahabat IS7 Channel, KPU Kabupaten Indramayu telah menerima 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Indramayu di Pilbup Indramayu. KPU Kabupaten Indramayu juga telah melaksanakan berbagai tahapan pilkada, dari mulai pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, pengundian nomor urut, dan deklarasi kampanye damai paslon. Berikut ini, nomor urut, partai pengusung, visi misi dan program prioritas pasangan calon. Nomor urut 1, pasangan calon Bambang Hermanto dengan Kasan Basari. Nomor urut 2, pasangan calon Luki Hakim dengan Syaifuddin. Nomor urut 3, pasangan calon Nina Agustina dengan Tobroni. Pasangan calon Bambang Hermanto dengan Kasan Basari, partai pengusungnya adalah Golkar dan Partai Gerindra. Berikut visi misi dan program prioritas pasangan calon Bambang Hermanto dengan Kasan Basari. Pasangan calon Luki Hakim dengan Syaifuddin, partai pengusungnya adalah Nasdem, PKS, PKN, Partai Buruh, Gelora, PBB, dan Hanura. Berikut visi misi dan program prioritas pasangan calon Luki Hakim dengan Syaifuddin. Acak lalen Rabu 27 November Pasangan calon Nina Agustina dengan Tobroni, partai pengusungnya adalah PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, dan Perindo. Berikut visi misi dan program prioritas pasangan calon Nina Agustina dengan Tobroni.
27 November 2024. Sudah saatnya kita nyoblos lagi, pilih pemimpin untuk Indramayu. Gerakan pemilih bagi Indramayu. Ayo, ayo, gembira kita PS, memilih bupati dan wakilnya. Ayo, ayo, sahabat IS7 Channel, itulah nomor urut, visi misi dan program prioritas para pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan Bupati Indramayu di Pilkada 27 November 2024. Semoga pemilihan Bupati Indramayu berjalan dengan aman, lancar, demokratis dan adil, serta memilih kepala daerah yang diidam-idamkan masyarakat Indramayu, yang kompeten, berintegritas dan mampu mensejahterakan masyarakat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan data dan informasi yang kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe IS7 Channel. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun dan wassalamualaikum.